Halo rekan, kembali lagi dengan Ed Hitam ya, yang seperti biasa unboxing HP-HP keluaran terbaru, aksesoris, handphone, TWS dan lain sebagainya. Ini nampak depan dari Vivo terbaru Y27 5G ya. Beberapa hari lalu kita sudah unboxing yang varian 4G dan ini yang 5G, seri 5G termurah dari Vivo ya. Ini harganya cuma 2 jutaan. Dan ini nampak depannya. Dan ini penampakan depan dari yang 4G. Jadi dari kotak depan paling nampak perbedaannya dari frame kameranya ya. Oke, langsung saja. Jadi sebelum kita unboxing, kita buka, mari kita lihat beberapa fitur unggulannya ya. Di sini pastinya 5G network ya, dan extended RAM, dan 5000 mAh baterai fast charge, dan 50 megapiksel portrait camera. Jadi perbedaannya dari segi jaringan ya, extended sama. Nah sini nggak dibuat beberapa pengejasannya, maksudnya untuk highlight fitur unggulan pertamanya ya. Dan ini untuk varian RAM 6/128, sama RAM-nya juga sama, memori sama, dan warnanya satin purple. Oke, yuk langsung saya kita unboxing seperti apa penampakan unitnya ya. Nah, dan kita langsung disambut dengan penampakan unitnya warna satin purple. Untuk kelengkapannya ya seperti biasa ya. Pastinya kalau teman-teman beli Vivo, aksesorisnya masih terlengkap ya. Dapat soft case, dapat charger, dan untuk SIM tray-nya. ...18W, 40W. Asli ini warnanya manis sekali ya. Jadi buat teman-teman nih, jangankan anak-anak ABG, ibu-ibu, kan cowok juga seleranya ya. Ini warna sungguh manis ya. Ini warna satin purple. Nah, namun teman-teman bisa perhatikan ini ya. Satin purple-nya ini juga bisa menghasilkan banyak warna ya. Untuk bawahnya dominan ke warna pink soft atau apa ya, pink. Terus ada penampakan warna silver. Ini juga ada nih. Teman-teman bisa lihat ini ada warna kuning ya, warna biru. Dan untuk frame kameranya lebih ke yang purple-nya ya. Ini bisa nampak warna purple-nya. Warna kuning juga, warna biru ini warna macam pelangi ya. Jadi warnanya meriah, manis. Jadi memang yang kalau untuk memang kesannya yang warna hitam mungkin terlihat polos ya. Nah, dengan warna yang secantik ini, dengan finishing matte ini, bisa memberikan kesan yang lebih elegan, lebih mewah ya. Cuman kalau untuk frame kamera juga mantap. Cuma bedanya ini yang ring kameranya ya. Jadi yang di 4G itu dengan warna gold itu kesannya menurut saya lebih mewah ya. Namun kembali lagi soal selera untuk desainnya. Nah, di sini desainnya juga kotak, tipis, ringan, pastinya nyaman digenggam ya, sedikitnya di samping. Di bawahnya ada speaker, jack audio, mic dan type C. Oke. Iya, dan untuk Vivo Y27 ini sudah menggunakan dua mikrofon ya, ada mikrofon bawah dan ini mikrofon atasnya, dan ini satu lagi untuk SIM tray ya. Dua kamera LED flash dan advanced aspiral SP recall. Oke. Nah, jadi Vivo sekarang memang desainnya finishing matte ya. Ini kegunaannya biar HP-nya terlihat lebih bersih karena bebas dari sidik jari, dan pastinya juga ini bebas dari goresan ya, goresan-goresan ringan ya. Nah, jadi buat teman-teman yang memang penggunaan HP-nya yang nggak suka menggunakan case, ini memang
paling cocok ya, karena perawatannya lebih mudah. Oh ya, jadi ini juga bagian dari desainnya, teman-teman bisa perhatikan. Ternyata di sini untuk desain motifnya, selain ada memang bintik-bintik seperti galaksi, di sini juga ada warna pelangi ya yang melingkar di luar frame kameranya nih. Nah, ini warna putihnya ya, bulat. Cuman bukan yang ini bulatnya, cuma kan karena memang HP kotak bisa terpotong dari sini ya. Nah, luar biasa cakep kan. Iya, ini. Oke. Okay. Dan kalau dari sudut miring ini lebih terlihat warnanya. Nah, ini buat teman-teman ya yang mau beli HP ini, memang belum tahu bagaimana penampakan unitnya, warnanya, atau juga buat teman-teman promotor yang ada di seluruh Indonesia ya. Jadi untuk bahan dan rekomendasi buat usernya, biar usernya lebih tertarik. Semoga ya dengan ada video ini bisa membantu teman-teman semua dalam meningkatkan penjualannya ya. Oke, happy selling. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.